Cinta, ketemu lagi dengan aku Feni di resep dapur kita. Kali ini aku mau bikin sandwich yang simple dan melted ya. Hai Cinta, terima kasih kalian sudah mengklik video di channel resep dapur kita. Jangan lupa untuk subscribe di channel aku ini ya. Selamat mencoba resep-resep di video aku ya. Yuk kita masak yuk. Sini bahan-bahannya ada roti tawar. Nanti aku mau pakai ini bawang bombanya separuh aja. Di sini ada 4 butir telur dan 2 buah sosis. Lalu di sini aku udah siapin mozzarella. Lalu di sini bumbunya hanya garam, penyedap rasa dan lada aja. Nah, aku udah siapin wadahnya untuk telur. Lalu aku mau masukkan dulu telurnya. Potong-potong sosisnya. Tipis-tipis aja ya, Cinta. Jadi kalau kalian nggak ada sosis mau diganti daging asap juga oke, Cinta. Daging asap juga enak kok untuk roti sandwich ini. Oke. Sekarang aku mau potong bawang bombanya. Resep yang praktis banget untuk sarapan pagi ya. Ini potongnya kotak-kotak kecil aja, Cinta. Setelah sudah dipotong, aku mau kocok telurnya dulu ya. Masukin tadi garam lada dan penyedap rasanya. Oke. Aku mau masukin bahan-bahan tadi. Nah, sekarang ini bahannya udah jadi ya. Sekarang yuk kita masak yuk. Apinya jangan terlalu besar, Cinta. Kita pakai api kecil. Sekarang aku mau masak isinya dulu. Udah mulai panas ya. Masaknya pakai margarin. Biar wangi. Ini sekitar 2 sendok makan. Masukkan bahannya tadi. Kalau kalian mau pakai foam biasa juga boleh ya, Cinta. Mau tutup dulu. Ini aku mau masak dengan api kecil supaya dia telurnya matangnya merata gitu ya, Cinta. Sekarang aku mau buka dulu, sudah aku tunggu tadi selama 3 menit. Wah, hasilnya bagus. Sekarang aku mau potong-potong dulu, Cinta, sesuai sama ukuran roti ya. Oke. Ini udah aku potong-potong, sekarang aku mau balik dulu. Sekarang aku tunggu lagi selama 1 menit aja. Sambil aku tutup lagi ya. Oke. Sudah matang, sekarang aku mau angkat telurnya. Ini untuk isian rotinya tadi ya. Sekarang sebelum aku lanjut, aku mau cuci dulu pannya. Nah, aku mau lanjut bikin roti gulungnya.
kecil aja ya. Jadi aku pilihnya margarin mentega itu yang butter, yang asin punya ya cinta. Sekarang sambil tunggu, aku mau langsung aja masukin toppingnya. Nah, aku mau masukin mozzarella-nya di atasnya. Api kecil, aku mau tunggu sampai keju mozzarellanya melted, meleleh gitu. 2 menit ya. Oke cinta, ini aku udah tunggu selama 2 menit. Aku mau lihat kejunya melted gak ya. Wow, kejunya udah meleleh. Mbak, aku lihat ya, melted kali ya. Ini udah oke cinta. Sekarang kalau kalian mau tambahin saus tomat atau saus sambal atau saus keju, it's okay, terserah kalian. Kalian boleh tambah aja. Aku seneng banget pakai saus keju. Wah. Aku mau tambahin saus tomat. Wow, udah jadi deh. Sampai jumpa di next video selanjutnya ya. Bye.